Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyi ini, marilah kita merenungkan betapa rapuhnya kehidupan ini dan betapa singkatnya masa yang kita miliki di dunia ini. Pada saat-saat gelap sebelum tidur, renungkanlah tentang kerapuhan hidup ini dan betapa rapuhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa di balik setiap kesedihan dan penderitaan yang kita alami, Allah selalu bersama kita, menguji keimanan dan kesabaran kita. Meskipun terkadang kita merasa sendiri dan terluka, percayalah bahwa setiap cobaan memiliki hikmah dan tujuan yang mungkin tidak kita pahami saat ini. Terimalah cobaan dengan hati yang lapang, dan berdoalah kepadanya agar diberi kekuatan dan kesabaran untuk melewati segala ujian dalam hidup ini. Meskipun terkadang sulit untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan, percayalah bahwa Allah selalu ada untuk kita. Setiap air mata yang kita tangisi, setiap kesedihan yang kita rasakan, Dia melihat dan mendengar. Renungkanlah betapa rapuhnya hidup ini, betapa mudahnya segalanya bisa berubah dalam sekejap, dan betapa pentingnya untuk selalu menguatkan iman dan ikhtiar. Saat kita meletakkan kepala di atas bantal, serahkanlah segala urusan kepadanya dan percayalah bahwa Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dengan hati yang penuh kepasrahan, biarkanlah cahaya iman menyinari malam kita dan membawa kedamaian di hati sebelum kita tertidur. Pada malam yang sunyi, mari kita renungkan betapa rapuhnya kehidupan ini dan betapa singkatnya masa yang kita miliki di dunia ini. Setiap detik yang kita lalui adalah anugerah yang harus kita syukuri. Terkadang, kesedihan melanda dan menyelimuti hati kita, namun janganlah kita lupa bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Dalam kepedihan, kita temukan kekuatan untuk bertahan dan terus melangkah maju. Semoga di setiap kesedihan yang kita rasakan, kita semakin dekat kepadanya dan semakin berserah diri kepada kehendaknya. Berikanlah hati ini kedamaian dan ketenangan, ya Allah, saat kita memejamkan mata ini. Amin. Dengan hati yang penuh kepasrahan, biarkanlah cahaya iman menyinari malam kita dan membawa kedamaian di hati sebelum kita tertidur. Selamat beristirahat, semoga kita terbangun dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan esok hari. Jangan lupa subscribe, like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.